Oke, kembali lagi di Indobiliar. Hari ini kita akan membahas tentang stop ball jarak jauh. Nah, di video ini kita akan membahas agar kita bisa melakukan stop ball lurus jarak jauh dengan konsisten. Di sini, saya melakukan latihan sendiri dan mengulangnya terus-menerus. Nah, dengan latihan sendiri ini lebih efektif ya dibandingkan kita bermain dengan teman dan tidak mengevaluasi kesalahan yang kita lakukan. Saya meletakkan posisi objek ball dan cue ball kurang lebih di tempat yang sama dan dilakukan berulang-ulang. Dengan latihan seperti ini, lama-lama kita mengetahui letak kesalahan masing-masing. Dan tentunya, tangan serta stroke kita akan terbentuk dengan baik seiring berjalannya waktu. Agar bisa melakukan tembakan jauh dengan konsisten, saya memiliki tips yang bisa kalian pakai dalam permainan. Nah, lihat tangan saya. Saat saya eksekusi, saya memajukan tangan ke depan dan melakukan follow through yang panjang. Ini tujuannya agar stick kita memukul titik stop ball dengan benar dan bola putih akan berjalan lurus sesuai dengan bidikan kita. Perhatikan gerakan follow through yang saya lakukan. Saat menembak, memajukan stick ke depan agar kita memukul titik stop ball yang benar pada bola putih. Cara ini akan membuat tembakan kalian menjadi lurus dan akurat. Gerakan follow through ini akan membantu kita untuk meningkatkan akurasi pada tembakan yang jauh. Jika kalian suka video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Terima kasih.